Oke. Selamat. Atuk neh. Selamat siang bosku. Ojo lali ngopi, ojo lali ngaji, nganu ne. Ojo sampai keri bos. Los gak rewel. Oh iya bos. Aku mau nanam keladi tikus. Nah, keladi tikusnya ini. Ini keladi tikusnya ini, sret. Nah. Cara menanam keladi tikus yang efektif itu kamu adai dulu polybagnya langsung ditanam. Tapi kalau satu-satu kamu isi media tanam, terus kamu tanam, kamu rapiin, kelamaan bos. Nah, menurutku gitu, mending kayak aku ini. Ciri-cirinya keladi tikus kayak genjer bos. Loh, tapi yang sangat membedakan itu ininya, ini sama ininya kecil. Ini ada yang batang hitam kalau nggak salah. Nah, ini cepet bos kayak gini. Kamu nanam kayak gini loh, mau gini entok wes beres. Tek tek tek. Dah gini entok. Kok gak rapi sih? Mari gak konsen bos, kejeron bos. Terlalu dalam. Gini. Cepet bos kayak gini. Aduh aduh, senggol. Segini. Kamu bedakan ya bos ya. Coba nanti tak bedakan. Dibedakan apa? Dibedakan satu-satu sama langsung di warung kayak gini. Berarti ngerjainnya kamu mesisan itu loh bos. Apa mesisan ya? Mesisan itu apa ya? Sekaligus ya gitu loh. Jangan cuma satu-satu, lama satu-satu bos. Kalau kayak gini 1 menit, 2 menit. Iya 2. Kalau kayak gini 5 menit ya. Kamu kalau langsung cuma satu-satu tok biasanya bisa sampai 20 menit, bisa sampai 15 menit, lama pokoknya. Ini loh bos, genjer. Ini sebenarnya juga ada yang ini. Cuma tak dewek noe, dewek nih. Nah ini polybag kecil. Ini batang, akar, daun semuanya bermanfaat bos. Kayak genjer itu. Sekat foto. Ini apa kamu nak? Kayak Kak Ros. Kayak Kak Ros lah, ini coba ya bos. Aku nyoba ini sama dua aja. Lama apa tiga nih? Pasti lama daripada apa namanya, daripada dirapiin, mending buat lainnya, buat nyitak-nyitak kok aja ya. Ternyata aku medianya ngawur bu, kapasitasnya gak cukup. Nah ini bos, lihatin yo, kalau kayak gini nutuh lama bos. Namanya gimana? Nah, kayak gini segini kamu tata, kamu tekan-tekan lagi, tekan-tekan baru dimasukkan. Kan lama bos, ambil lagi. Ini kita kelihatannya sepele tapi yo apa yo, memperlama lah, memperhambat waktu kamu itu sama terbuang sia-sia nanti lo. Satu baru satu lagi, satu lagi lama bos. Yo kesangker ya ini bos. Tapi kalau di apa namanya, kalau di web-web itu kok katanya penghambat, tidak bisa menyembuhkan tapi penghambat, harus tetap kemo katanya sih, seperti itu katanya. Apa sih tuh, ini loh lama kayak gini loh tuh. Kamu tekan-tekan lagi, kamu rapiin lagi, kelamaan. Mending kamu buat kayak gini dulu, buat apa namanya, di polybag dulu, kamu kasih sini medianya, baru nanti ditancap bentol. Itu saran loh bos ya, ini bukan menggurui kamu dan lain-lain, enggak, cuma saran aja. Lamaan ya gini bos, media yang kurang bagus, case model udah busuk, udah sari-sarinya udah habis. Lama
sama tuh lho, sama aja kelamaan. Mending kamu cuwi tak sing wakeh dhisik. Dapat baru dapat 3. 8 waduh lama bos, mending gak diobati. Plok-plok-plok kari ya guys. Udah gitu aja mas bro ya. Jalani ngopi, jalani haji. Nganu nih aja sampai keri bos. Los gak rewel, itu ada cacing tuh. Nah itu, jalanan cacing, itu. Duh, kruget-kruget di sana. Oke bos.